tujuannya itu, yang kerajaan buat itu, yang kita akan luluskan, supaya jabatan peguam negara, bagian hal ehwal undang-undang, kementerian dalam negeri, mahkamah, melaksanakan keadilan untuk rakyat. Jadi dalam semangat kita membahaskan perkara dasar pada hari ini, saya nak membawa kepada isu seorang rakyat kita, pemandu Grab driver, pemandu Grab yang peka, OKU, telah diserang oleh seorang guard yang escort BBIV, very important person. Saya tak nak sebut lebih daripada itu. Di Kuala Lumpur, dah berbulan Puan Yang di-Pertua. Yang menyerang ni sampai sekarang tidak dibawa ke mahkamah. Jadi saya sebagai ahli parlimen dan sebagai seorang peguam, ini satu pelanggaran prinsip keadilan. Driver itu rakyat kita, Ong Eng Kiong. Kalau kita di parlimen ini yang angkat sumpah di depan dulu untuk memelihara perlembagaan, menjamin keadilan untuk semua rakyat, rakyat okay, you peka, kita tidak dapat bela, saya minta menteri yang jaga undang-undang seorang lawyer, timbalan menteri yang jaga undang-undang seorang lawyer, jawab di parlimen ini, bila peguam negara, pendakwa raya nak bawa kes ini ke mahkamah? Kita tidak akan benarkan perkara ini berlaku begitu saja.